Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar operasi pasar daging dengan harga Rp130.000 per kilogram. Harga ini diklaim lebih murah dibandingkan harga pasaran. Di hari pertama dibukanya operasi pasar daging murah yang digelar pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tampak mulai diserbu warga. Terlihat warga satu persatu membeli daging murah. Pihak panitia melakukan protokol kesehatan, yakni dengan cara distancing sosial atau jaga jarak kepada para pembeli. Daging sapi ini dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Harga tersebut diklaim lebih murah dibandingkan dengan harga daging di tingkat pedagang. Sebab harga daging di tingkat pedagang saat ini menembus Rp150.000 per kilogram. Di hari pertama disediakan 3 ekor sapi yang berat dagingnya ditargetkan mencapai 300 kg. Dan hari kedua akan disediakan 7 ekor sapi dengan bobot daging diperkirakan 700 kg. Operasi pasar daging murah ini mendapat sambutan baik dari sejumlah warga. Murah nih ya. Berapa nih tadi harganya, Pak? 120 ya? Ini terbantu gak kita selaku masyarakat? Memang terbantu. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.